Ya, betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya agak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan suatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positivisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Kami hormat Polri, TNI. Polri ini harus meneladani kehidupan Jenderal Hugeng misalnya yang betul-betul berjuang untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan kemudian yang mencoba untuk menyampaikan kritik lalu diproses hukum dengan mekanisme Dumas. Maka saya akan datang dan saya menghimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan, karena bagi kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi. Dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab. Mas, akan didampingi siapa, Mas? Akan didampingi.